adapun adalah pengungkapan tindak pidana dugaan perbuatan kasus dana. Korban kecabulan, pencabulan sampai dengan saat ini alhamdulillah dalam kondisi stabil. Artinya rentetan peristiwa ini cukup panjang, keseharian aktivitasnya mereka tidak terganggu. Artinya mereka beraktivitas seperti biasa. Nah, nanti kita kedepannya kita coba konseling, kita akan libatkan psikolog untuk bisa mendalami seperti apa kira-kira kondisi korban saat ini setelah kejadian. Masih sekolah kan? Ya, masih sekolah. Juga disiapkan pendampingan untuk mereka. Pasti prosedurnya begitu.